Bupati Kabupaten Mempawah, Haja Erlina SMH, sangat mensupport dengan kegiatan adanya pramuka yang insya Allah bulan Oktober akan datang. Tahun ini akan diadakan PWD Daerah Provinsi se-Kalimantan Barat di Kabupaten Mempawah dan sekaligus memperingati Gebiah Pramuka yang ke-58 tahun. Mudah-mudahan Pramuka selalu jaya dan sukses. Terima kasih Kak Kababicap. Sukses buat kita semua, sukses untuk Indonesia. Dirgahayu Gerakan Pramuka 58 dan Dirgahayu Negara Republik Indonesia ke-74. Sekali pramuka, tetap pramuka, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Satu pramuka untuk satu Indonesia. Merdeka! Ketua DPRD Kabupaten Mempawah, Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah, Komandan Kodim 1201 Mempawah, Komandan Padal Magnir 12 Kapolres Mempawah. Saat ini kami berada di Kuartir Cabang Kabupaten Mempawah dalam rangka memperingati hari 58 tahun Gerakan Pramuka Indonesia. Dari bumi Galaherang berkomitmen untuk menyelenggarakan kegiatan PW Daerah sekaligus peringatan Hari Gerakan Pramuka tingkat Provinsi Kalimantan Barat ke-58 pada bulan Oktober yang akan datang. Untuk itu saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bupati, Ketua Majelis Pembimbing Cabang, kepada Ketua DPR, kepada Sekretaris Daerah, dan kepada Kuartir Cabang untuk penyelenggaraan kegiatan yang luar biasa. Sehingga tema Hari Pramuka siap sedia membangun keutuhan NKRI akan tetap bergema di Persada Pertiwi tercinta Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Mempawah. Sehingga sakit pramuka tetap pramuka, jayalah bangsa, jayalah negara. Untuk itu kita dengarkan statement dari Ketua Majelis Pembimbing Daerah Cabang Kabupaten Mempawah.